Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bang Romi Channel. Ayah Romi melaporkan. Nah ini kita ada di Jalan Panjang nih guys. Arah balik setelah kita habis ambil apa namanya adsen. Alhamdulillah Bang Romi Channel sudah mendapatkan adsennya. Ini guys. Terima kasih banget teman-teman semuanya sudah mendukung Bang Romi Channel. Oke. Adsen sudah tiba. Terima kasih. Yes, ini nanti isinya seperti ini guys. Isinya seperti ini dia. Ada di dalamnya isinya. Tetap semangat untuk semuanya. Kalian tetap terus berkarya, upload terus. Jangan pernah bosan untuk upload segala aktivitas kalian sehari-hari. Menandakan bahwa kalian selalu eksis dan selalu hadir dalam dunia persilatan kita ini. Oke? Salam sehat untuk semua teman-temanku di mana saja berada, di Indonesia, di luar negeri dan lain sebagainya. Selalu saya berdoa agar kalian sehat semuanya dan sukses dan banyak rezekinya. Oke guys, simak terus dan saksikan terus video kita, video saya hari ini jalan-jalan balik home dari ambil adsen. Kita melewati Jalan Panjang dari Jalan Raya dan Mogot, Pesing, Doya, Jalan Panjang, kita ke Srengseng, kita ke Jorlo. Oke guys, ini kita udah sampai di Jalan Panjang dekat anggrek, anggrek Jalan Panjang. Kita bawah akan muter ke arah Jalan Srengseng Raya Kelapa 2. Oke, tetap semangat. Check it out. Bila nanti engkau tak bahagia, kembalilah, pintu akan selalu terbuka. Namun hati takkan bisa kembali seperti dulu lagi. Bila nanti engkau tak bahagia, kembalilah, pintu akan selalu terbuka. Namun hati takkan bisa kembali seperti dulu lagi. Oh, pergilah kau bersamanya, anggaplah diriku yang tak pernah ada. Namun jangan kau sakiti hatinya, cukup aku saja. Oh, pergilah engkau bersamanya, anggaplah diriku yang tak pernah ada. Namun engkau sakiti hatinya, cukup aku saja. Oh, bila nanti Amita bahagia, kembalilah, akan selalu terbuka. Namun kan takkan bisa kembali seperti dulu lagi. Oh, sungguh ku merasa resah, ku merasa
Sungguh ku merasa rasa ku merasa sungguh. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa. Di sepanjang malam aku berdoa. Aku berdoa di sepanjang malam. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa. Aku memohon dan aku meminta. Aku pasti akan setia. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa. Memohon dan aku meminta, ku pasti akan setia. Dengarkanlah di sepanjang malam ku berdoa. Ku memohon dan aku meminta, ku pasti akan setia. Oh 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 oh. Oke guys, kita ada di Kelapa 2. Di sini ada kantor BPJS Jakarta Barat. Jakarta Barat, kantor pos. Nah, ini ada di Jakarta Barat. Bila nanti engkau tak bahagia, kembalilah, pintu akan terlalu terbuka. Namun hati takkan bisa kembali seperti dulu lagi. Bila nanti engkau tak bahagia, kembalilah, pintu akan selalu terbuka. Namun hati takkan bisa kembali seperti dulu lagi. Oh, pergilah engkau bersamanya. Ini kantor BPJS guys, Jakarta Barat, ada di Kelapa 2. Untuk teman-teman yang Jakarta Barat, ini bisa ngurusi di sini. Ini ada di Kelapa 2, dari arah relasi Kebon Jeruk, tinggal lurus aja. Dari arah Joglo, perlapatan Kelapa 2, belok kiri. Nah, ini dia. Untuk mengurus perpanjangan dan mengurus hal-hal yang bersangkutan dengan BPJS, ini di Jakarta Barat. Jadi teman-teman bisa datang ke sini. Ini udah dibuka, biasanya di gerbang ditutup. Udah hebat, Indonesia sudah mulai sembuh dari corona. Kita berdoa semoga sembuh terus corona dari dunia persilatan. Alhamdulillah sudah azan zuhur untuk Indonesia bagian barat. Untuk teman-teman yang sudah masuk waktu sholat, silakan sholat. Menjalankan sholat zuhur untuk yang sudah masuk waktunya. Sehat-sehat terus. Yang makan siang juga silakan bersantap siang. Alhamdulillah, satu bulan. Alhamdulillah, once a month my adsense arrived in the office, the post office in main office, the West Jakarta. You know,
Sen, you must to get from the post office. You want to waiting in your home. Maybe this the absent cannot arrive your home. Okay guys, kau harus, kamu semua harus rajin 3 minggu atau 4 minggu kalian cek langsung aja ke kantor pos. Nanti bisa berkoordinasi dengan petugas posnya. Biasa ada kopi-kopinya, ada sedikit ya, mereka bersemangat, pasti diurusin. Itulah Indonesia, budaya Indonesia. Gak jadi masalah, yang penting beres, lancar. Itulah rakyat Indonesia. Sudah terbiasa, sudah membudidayakan hal seperti itu. This is not, it's good. Don't worry. Okay, kita menuju home karena Davina mau balik. Davina mau sekolah. Ya, tapi sudah ditungguin sama Davina. Aku mau sekolah siang ya. Kita balik. Okay, tetap semangat teman-teman semuanya. Salam sehat untuk kalian di mana saja berada. Robby udah mau dekat sampai rumah. Doa harapan dari Ayah Robby untuk semuanya, tetap semangat, terus berkarya dan sehat terus, sukses mudah dicapai dan semua urusan kalian semuanya mudah dilaksanakan dan beres hasilnya. Oke, teman-teman semuanya, tetap semangat. Mohon maaf, Ayah Robby selalu update jalanan. Ini Ayah Robby. Oke, Ayah Robby ucapkan terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat, sehat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila nanti engkau tak bahagia, kembalilah, itu akan lalu terjadi.